merah putih. Hormat Hangzata! Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengusung tema Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia Maju dan subtema Dengan Semangat Persatuan dan Gotong Royong kita wujudkan sumber daya manusia yang peduli, kreatif, cerdas, inovatif untuk Rotendao yang unggul dan maju. Spirit tema dan subtema ini hendak menegaskan kepada kita bahwa Indonesia sedang dalam proses berbenah dari segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara menuju predikat yang unggul dan kompetitif khususnya sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, memiliki daya saing dan fleksibel terhadap setiap perubahan yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dan kreativitas yang cerdas seluruh komponen anak bangsa di mana selama 74 tahun kita sudah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh, bangsa yang tahan banting, dan bangsa yang ingin terus berprestasi meraih kemenangan dan kemajuan sebagai proklamator kita. Bung Karno pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Pernyataan optimis ini tersirat makna namun lugas bahwa kemerdekaan yang hakiki saat ini yaitu kita sebagai anak bangsa harus melakukan segala hal yang terbaik dan memiliki daya juang tinggi dengan memaksimalkan kemampuan sumber daya yang dimiliki demi kejayaan negeri agar mampu bersaing dengan negara-negara lain pada kancah regional maupun global. Kita bersyukur telah mampu memanfaatkan kebinekaan kita dengan ciri khas budaya dan kearifan lokalnya masing-masing untuk menjadi sumber energi yang tidak pernah habis, menjadi sumber inspirasi bagi seluruh anak bangsa, serta menjadi sumber kreativitas untuk memenangkan dan mengharumkan nama bangsa dan negara dalam pentas persaingan global.
pemerataan perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan ini tidak hanya sekedar seremoni euforia belaka, namun sebagai media refleksi terhadap jasa perjuangan dan keberanian para pahlawan bangsa yang dengan gigi mempertahankan kemerdekaan ini sampai pada titik darah penghabisan demi nusa dan bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa mempunyai kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan negara ini dari ancaman pihak manapun dan mengisinya dengan pembangunan secara kompetitif dan sehat demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera serta senantiasa menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika melalui semangat Ita Esa. Kita harus kerja keras, saling bahu-membahu, memiliki kepedulian yang tinggi, pikiran yang jernih, serta hati yang tulus dan bijak demi mewujudkan Kabupaten Rotendao yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati, pada tanggal 2 Juli 2019 yang lalu kita baru saja merayakan hari ulang tahun ke-17 Kabupaten Rotendao sebagai daerah otonomi baru, namun sudah cukup matang dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan. Perlu kita maknai bahwa berbagai kemajuan dan tantangan pembangunan telah kita raih dan alami bersama. Tetapi saat ini permasalahan yang dihadapi adalah masalah penanganan sampah yang perlu menjadi perhatian bersama baik pemerintah, gereja, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Dan juga perlu penanganan masalah stunting. Walaupun Kabupaten Rotendao telah mendapatkan penghargaan sebagai urutan pertama terbaik dari Kementerian Dalam Negeri atas komitmen daerah dalam aksi konvergensi penurunan stunting tingkat nasional tahun 2019. Namun tetap diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk melakukan aksi nyata untuk mengatasi masalah stunting. Salah satu cara, perbanyaklah konsumsi merunggah karena merupakan sumber gizi dan sekaligus mendukung program Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk budidaya merunggah di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan ekonomi keluarga, termasuk pengembangan minuman tradisional sopia yang masih menunggu petunjuk dan regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan dan penjualannya. Melalui semangat hari ulang tahun ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Rotendao terus berupaya secara optimal dan inovatif meningkatkan aktivitas ekonomi dari berbagai sektor sehingga berbanding lurus terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dan semakin meluasnya akses pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, salah satunya dengan pemberian bantuan beasiswa para dokter yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan spesialis. Dari Beranda Selatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami ucapkan dirgahayu.